Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga kita semua diberikan kesehatan. Kawan-kawan sehat, kami juga sehat. Jumpa lagi dengan saya. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membuat lampu LED berjalan. Oke, untuk pertama-tama, di sini sudah saya siapkan potongan triplek yang sudah saya lubangin sebanyak 16 lubang, dan ini untuk tempat LED-nya. Oke, saya akan pasang terlebih dahulu untuk LED-nya. Bagaimana prosesnya? Simak terus videonya. Jika bagi kawan-kawan video ini bermanfaat, bantu tekan like dan subscribe. Terima kasih. Oke, lanjut. Pertama-tama saya siapkan 8 LED terlebih dahulu. Untuk warnanya bebas. Kali ini saya gunakan 8 LED warna biru dan 8 LED-nya lagi warna kuning. Untuk 8 LED yang pertama, kaki negatif saya jumper seperti ini. Dan untuk 8 LED sisanya, kaki positif saya jumper seperti ini. Oke, saya tandain terlebih dahulu. Untuk bagian yang sini, kaki negatif, dan untuk yang sini, kaki positif. Langkah selanjutnya, saya siapkan beberapa potongan kabel, dan saya akan sambung dari kaki positif LED yang sebelah sini ke kaki negatif LED yang sebelah sini. Berurutan ya kawan-kawan. Dan hasilnya seperti ini. Langkah selanjutnya, saya siapkan IC 74HC595. Kawan-kawan perhatikan untuk kaki-kakinya. Dari sini pin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, dan 16. Untuk pin 8 di jumper ke pin 13. Dan pin 10 ke pin 16. Oke, seperti ini. Lalu saya siapkan transistor BC547 untuk kaki kolektor, solder ke pin 14, dan kaki emitor, solder ke pin 13. Oke, seperti ini. Langkah selanjutnya, saya siapkan resistor 10 kilo, dan saya solder dari kaki kolektor, solder ke pin 16.
Lalu resistor 10 kilo satu lagi saya solder dari kaki basis solder ke pin 9. Oke, seperti ini. Dan untuk langkah selanjutnya, saya siapkan IC NE555 untuk kaki-kakinya. Sama dari sini pin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu untuk pin 4 dan pin 8 di jumper seperti ini. Dan pin 2 ke pin 6. Oke, seperti ini. Langkah selanjutnya, saya siapkan resistor 10 kilo dan saya solder dari pin 7 ke pin 8. Oke, seperti ini. Dan saya siapkan potensio 10 kilo. Saya solder dari pin 6 ke pin 7. Lalu saya siapkan kapasitor elko 4,7 mikrofarad 50 volt untuk kaki negatif elko solder ke pin 1 dan positif elko ke pin 2. Oke, seperti ini. Jangan sampai terbalik. Lalu tambahkan potongan kabel solder ke pin 4 untuk input tegangan positif. Lalu solder pin 8 dari IC NE55 ke pin 16 dari IC 74HC595. Dan solder juga pin 13 dari IC 74HC595 ke pin 1 dari IC NE555. Dan untuk pin 11 dan 12 di jumper dan disolder ke pin 3 dari IC NE555. Oke, seperti ini. Dan tambahkan potongan kabel solder ke pin 1 dari IC NE555 atau ke kaki negatif elko. Ini untuk input tegangan negatif. Lalu untuk output ke LED, untuk LED 1 solder ke pin 15. Dan LED 2 solder ke pin 1. Dan LED 3 ke pin 2. Dan seterusnya sampai LED 8. Dan negatif LED solder ke pin 8. Dan untuk positif LED ke pin 16. Sebelumnya, untuk sambung kabel ke LED, ini tadi tidak terekam, jadi saya solder kembali. Untuk LED-nya, di sini ada 16 LED, dibagi menjadi 2, jadi 8 LED. Saya solder terlebih dahulu untuk kaki positif LED. Untuk yang ini LED 1 dan yang ini LED 2. Diurut ya kawan-kawan.
Dan yang terakhir, solder untuk kaki negatif LED. Oke, ini sudah siap. Untuk input tegangan, saya menggunakan baterai 18650 3,7 volt. Oke, saya solder terlebih dahulu. Oke, seperti ini ya kawan-kawan. Saya akan coba untuk putar potensionya. Untuk kecepatan nyala LED-nya bisa disesuaikan. Oke, cukup sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan terima kasih yang sudah like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.